dari Banjar Tegal ke Jawa. Cukup lama istirahat di Salemba. Orang mengira umurku hilang 4.000 hari. Di bawah sepatu serdadu jantungku diam dalam semadi. Menyambut matahari dan bulan merajut harkat manusia. Penyair digoda puisi menuliskannya di ruang hampa. Sebait sajak yang baru saja dibacakan tadi adalah petilan dari sajaknya yang berjudul Perjalanan Penyair. Sebuah gambaran perjalanan panjang dunia kepenyairan Putu Oka Sukanta. Dilahirkan pada tanggal 29 Juli 1939 di Banjar Tegal, Singaraja. Sudah sejak akhir tahun 50-an, Putu Oka sudah aktif dengan berbagai kegiatan sastra di Bali. Di antaranya, ketika masih duduk di SMA, Putu Oka sudah giat dalam kegiatan teater dan mengisi ruang sastra di RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Pada tahun-tahun 63-64 ini, tulisan-tulisan Putu Oka Sukanta banyak dimuat di majalah Basis, Minggu Pagi, juga di Harian Rakyat dan Zaman Baru, dua koran yang berafiliasi pada Lekra. Perhatiannya pada persoalan orang kecil dan masalah sosial membuatnya tertarik pada program di Lembaga Sastra, sebuah divisi Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Afiliasinya dengan Lekra inilah yang menghantarnya ke penjara Tangerang dan Salemba, Jakarta. Tempatnya mendekam selama 10 tahun dari tahun 1966 sampai 1976 tanpa pernah diadili. Ini memang bui yang sangat extraordinary ya, yang sangat khusus, sangat sadis, sangat tidak berperi kemanusiaan kalau kita bandingkan dengan penahanan-penahanan politik ya, kecuali fasisme. Kami di dalam tidak boleh punya pensil. Tidak boleh punya kertas. Tidak ada buku bacaan kecuali buku agama yang sewaktu-waktu juga disweeping, diambil lagi gitu. Pada usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, Putu Oka Sukanta masih tak henti-hentinya menulis. Begitu banyak yang ingin ia ucapkan. Pengalaman pahitnya yang bertahun-tahun di penjara dan keterpencilan hidupnya sebagai ekstapol rupanya selalu menghantui imajinasinya sebagai penyair dan novelis. Menghadapi kungkungan yang tak henti-hentinya itu, Putu Oka Sukanta bergulat, merajut harkat melalui sastra dan karya kemanusiaannya. Diberinya aku segumpal keberanian mencair di pembuluh darah. Diberinya aku seberkat cahaya memancar di dalam mata. Diberinya aku segelas empedu membalur kilah setiap langkah. Diberinya aku sebungkah batu kuremuk jadi dasar jalanan. Diberinya aku cemeti menguatkan otot pangkal lidah. Apalagi yang kau akan berikan buat menating harga diri?